Ya, sob deh, sobat-sobat Wong Desa, ketemu lagi di channel Uri Wong Desa pastinya bersama Mas Iwan Kenceng. Ya, kali ini kita akan menjelajah di Sirampok Brebes Selatan 43 nya. Terusan kemarin yang 41 dan 42, kali ini kita akan meneruskan perjalanan kami untuk menuju desa apalagi di Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes, sob des. Ya, ini adalah jalannya, sob des. Ini jalannya sangat mulus sekali, tapi kerasa udah merasa naik ini, sobdes. Dan kita akan melewati tikungan ini. Kita akan melewati tikungan. Us, mantap. Dan ini jalurnya sedikit naik, sobdes. Terlihat ya, terlihat jalurnya naik. Kita akan menyusuri jalur ini sampai tembus ke mana. Kita akan nanti jelajah bareng-bareng bersama petualang desa pastinya. Ini ada Puskesmas Sirampok. Nah, ini sobdes. Ini terasa kita udah ada di atas, berarti kita akan menuju ke objek wisata yang ada di Sirampok, itu apa namanya, Green Hill. Green Hill mungkin sih, Green Hill kalau nggak salah. Kalau salah dibenerin ya sob desa. Yang orang Sirampok atau orang sini di komen ya, salam dari petualangan Wong Desa sob des. Ya, bagi yang belum pernah kesini atau yang pernah kesini, ini adalah rutenya, ini adalah jalannya untuk yang ada di Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes sob des. Ini jalannya yang ada di Sirampok ini lumayan bagus, tapi kondisi medan jalannya naik kalau dari arah sini ya sobdes. Ini naik dan terasa kita berada di atas sobdes. Dan gimana nanti, wah ini sobdes, ini adalah masuk ke area perumahannya atau permukiman warganya. Ini ada apa lagi kita, oh ini ada kantor Kecamatan Sirampok sobdes. Wow, bener-bener nih sejuk banget nih di sini sobdes. Pokoknya yang orang sini untuk mengobati rasa kangennya ini sobdes, salam dari petualang desa sobdes. Kita akan naik ke atas terus untuk melihat sesuatu yang bagus di area sini bersama petualang desa pastinya. Pokoknya jangan banyak bicara, kita lanjut perjalanan saja sobdes. Ya sob deh, sobat-sobat Wong Desa, ini bener-bener jalannya, waduh, pokoknya naik terus ya ceng, kita naik terus, ini bener-bener ya. Ini Mas Iwan Kenceng ini peta kalau lihat jalan-jalan yang seperti ini sob des, karena kesejukannya dan karena apa namanya ya, keindahannya ceng, keindahan alamnya ya ceng ya. Ini bener-bener petualang desa baru pertama kali kesini, tapi nggak sia-sia, terbayar dengan pemandangan yang cukup wow, pokoknya lumayan bagus. Apalagi nanti kita akan di atas sana, mungkin lebih bagus pastinya, soalnya kita mungkin bisa melihat pemandangan dari atas, melihat ke bawah itu gimana rasanya. Waduh, pokoknya kita tetap ikutin terus petualang desa sobdes. Ini kita akan jalan lagi terus ke sana. Ini ada apa, ini ada tahu bulat 500-an itu kelilingnya. Mas Iwan Kenceng tahu aja kalau makanan itu serba tahu. Mas Iwan Kenceng ini ya sobdes, sobdes ya, ini ada apa lagi kita nanti cari tahu ini di daerah sini ya sobdes ya. Ya, kita pokoknya nanti lanjut perjalanan sampai ke objek wisata Green Hill kalau nggak salah ya sobdes ya. Kalau salah mohon maaf dibenerin sobdes ya, karena saya belum pernah kesini ya sobdes ya. Kita akan turun ini nanti, ini setelah kita naik terus dan jalannya agak berliku itu sobdes, terlihat pegunungannya sobdes, berarti kita akan menuju ke sana sobdes. Waduh, gimana, penasaran gak sobdes? Saya juga masih penasaran sobdes, walaupun saya lagi jalan tapi rasa penasarannya masih ada sobdes. Ini benar-benar area yang benar-benar, waduh, pokoknya spot-spot yang bagus ini sobdes. Ini terlihat sobdes, ini area persawahannya sobdes. Kita ambil arahkan kamera ke sana ya sobdes. Ini lihat sobdes, bener-bener sobdes, ini bener-bener sobdes, asri banget ini sobdes. Itu lihat sobdes, wow, itu sobdes ya, itu sobdes, gila men, pemandangannya bagus. Waduh, itu area persawahannya bener-bener bagus banget itu sobdes. Ini dari sini kita melihat pemandangan dari jalan ini ya, pokoknya bisa melihat ke bawah itu bener-bener ada perumahan, ada perarah persawahan, dan
di pinggir-pinggirnya itu area pegunungan perbukitan ya sobres. Kita akan naik lagi, coba melihat gimana rasanya kalau yang di lebih atas lagi sobres. Kita ikutin sama-sama petualang desa, pokoknya jangan ditinggalkan dulu ya ceng, mau aja dipotong ada rutenya semakin paham ya ceng ya. Oke siap sobres, kita lanjut perjalanan. Aduh bener-bener ini sobres, bener-bener nih pemandangannya, waduh bagus banget ini asli. Yang udah pernah ke Sirampok mungkin udah seperti udah biasa ya, tapi kalau bagi saya yang belum pernah kedatang ke sini, waduh ini bener-bener Brebes emang bener-bener punya keindahan alam yang ada di Brebes Selatan ini, di Sirampok sobres. Itu lihat kita dari arah sini juga pemandangannya juga bener-bener bagus sekali. Ini padinya juga katanya lemu-lemu ya ceng, bahasa itu lemu-lemu ya, apa-apa ya ceng ya. Mari kita akan berhenti di sini sobres. Ya kita berhenti di sini untuk melihat panorama yang ada di daerah sini sobres. Itu terlihat sobres area persawahannya benar-benar, kita dari atas melihat ke bawah itu benar-benar. Ya sobres, kita melanjutkan perjalanan untuk naik lagi ke atas. Gimana rasanya perjalanan ini menuju ke Sirampok di desa apalagi, wah pokoknya bener-bener sobdes ini pengalaman yang bagus sekali ini di daerah Sirampok ini sobdes. Ini jalannya bener-bener bagus, halus, terusan di sekelilingnya itu area persawahan itu, dan juga pemandangan dari atas jalan ini bener-bener sobdes. Makanya ada rasa ininya ya, apa namanya, waduh terpesona, pasangannya terpesona berbincang. Ya ini kita akan naik lagi nih sobres, kita akan naik lagi. Ini adalah nanti di atas itu berarti objek wisata Green Hill. Green Hill kalau nggak salah ya bener sobres. Kalau itu dibenerin sobres karena saya pengucapannya belum tahu persis ini objek wisata Green Hill kayaknya ya bener sobres. Ini kita akan nanti menuju ke sana ini sobres. Ini wisatanya nanti kita saya tunjukkan ini objek wisatanya sobdes ya, saya tunjukkan. Ah ini sobdes, ini objek wisatanya sobdes, kita itu masuk ke sana sobdes. Nah itu masuk ke sana, itu adalah objek wisata Green Hill. Itu bisa melihat pemandangan dari atas untuk spot foto, backgroundnya itu dari pemandangan apa namanya, pemandangan dari atas aja ya di foto. Terusan kita melihat pemandangan hamparan sawah perumahan yang ada di bawahnya itu benar-benar sobdes. Makanya yang belum pernah kesini itu menuju desa Melayang, itu gapura itu tadi ya, itu ada gapura tulisannya menuju desa Melayang di kecamatan Sirampok. Wah kapan-kapan kita nanti akan ke situ sobdes untuk jelajah di Brebes Selatan ini. Pokoknya yang suka senang jelajah atau yang senang apa namanya pengen tahu Brebes-Brebes atau pengen tahu kabupaten manapun yang ada di Indonesia atau yang ada di manapun berada, subscribe channel Petualang Desa atau Uriwang Desa ini ya sob desa, biar semakin tahu perjalanan yang ada di Kabupaten Brebes. Ini mungkin video nyampe sini, nanti kita lanjut part ke berapanya lagi, part keempat untuk menuju lebih naik lagi. Itu lihat pemandangannya lebih mantap, mungkin di atas lebih menantang. Makanya tetap ikutin terus petualang kami, nanti nyampe ke mana lagi belum tahu, yang pastinya lebih ini, itu benar-benar ya sob desa, benar-benar pemandangan yang bagus sekali ya. Kita nyampe sini, ini ada arah yang dua arah, gimana kita akan menentukan arah dan tujuannya, nantikan terus di petualangan Lung Desa bersama Mas Iwan Kenceng pastinya. Yang belum subscribe, subscribe dulu sob desa. Terima kasih.